semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Masa purna tugasnya akhirnya sekarang menjadi petani sukses. Jadi petani. Jadi petani sukses yang ada di Kota Jember. Naura Farm ini adalah kebun buah naga yang sama berada di Jalan Mas. Tidar. Iya, Jalan Tidar. Jalan Tidar sama Pisang Mas. Kelebihan-kelebihan dari buah naga yang ada di Naura Farm ini apa, Pak? Kebun ini organik ya, walaupun tidak full organik tapi organik. Kebun ini setahun ini tidak saya pupuk sama sekali, hanya menggunakan kotoran kambing kohe serintil namanya. Bisa dilihat hasilnya buahnya manis. Ya, kita buktikan nanti buahnya semanis apa, apa semanis sama Pak Nanang ya. Atau ya semanis kita-kita. Yang pasti karena beliau ada pakar-pakarnya di bidang pertanian. Sudah bergelut mulai dari zaman beliau masih kuliah. Sampai saat ini kayaknya sambil saya kalau ngeliat ya, beliau itu kutu buku banget. Kayaknya masih penelitian. Jangan-jangan nih, jangan-jangan menuju ke profesor. Ya, amin. Karena selama ini kan beliau kan sudah doktor. Setahu saya sih, Dr. Insinyur Nanang Dwi Wahyono MM. Ya. Tapi tetap itu untuk di dunianya. Sukses Bapak, sukses. Untuk akhiratnya beliau juga sudah haji. Kita juga sudah kerjasama lama sekali pada saat di beliau masih di Politeknik Negeri Jember. Orang Jember kalau nggak tahu Polije, kebanyakan Poltek ya. Tapi ya, yang benar itu sekarang sebenarnya Polije, Politeknik Negeri Jember. Dua periode ya Pak ya? Dari dua periode promosi sukses ya Pak ya, nih buat panutan kita, contoh dunia sukses, akhiratnya sukses. Amin. Pak, jangan-jangan ya Pak ya. Banget, manis banget. Sungguhan ini benar-benar manis tanpa rekayasa.
Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Mantap. Salam sehat, salam bahagia.